Saudara, ais krim antara pemanis mulut yang mendapat sambutan ramai tanpa mengira usia kerana rasa dan warna selain menyejukkan tekak. Wartawan Nur Syafina Sari menyelami semangat seorang usahawan ais krim di Jasin, Melaka untuk membina perniagaan demi menghasilkan produk yang terbaik buat pelanggannya. Melihat potensi perniagaan ais krim mendapat permintaan tinggi, khasnya dalam industri catering, Fatimah Syafi'i, 30 tahun, sanggup membelanjakan wangnya untuk mendalami asas dan ilmu membuat manisan berkenaan. Beliau bermula dengan perniagaan ais krim secara kecil-kecilan di rumahnya di Batu 19 Cincin pada Oktober 2018. Selepas 2 tahun, usahawan ini berjaya membuka kafe sendiri, iaitu Cedo Ais Krim, berbekalkan modal RM10,000. Masa mula-mula tu sebab saya tak ada background business, jadi kami pergi, sebenarnya kami pergi ke tekun, kami sebenarnya kami mohon bantuan untuk kursus untuk macam mana kami nak start business. Tapi alhamdulillah saya pergi ke Mara Melaka dan diorang bagi tahu boleh cuba join kursus-kursus yang diorang anjurkan. Dan dari situlah saya, itulah kali pertama saya join kursus keusahawananlah dengan Mara. Berdepan cabaran perniagaan ditambah krisis COVID-19, pelbagai usaha dilakukan wanita ini demi memastikan kelangsungan perusahaannya. Kalau walaupun COVID, kita orang boleh run melalui kita punya cup tu lah. Jadi kita mempelbagaikan produk. Sebelum ni diorang datang makan cone dengan cup je, tapi sebab COVID tu diorang kita ada set yang sekali cone dengan cup. Jadi diorang kita hantar kat rumah, diorang DIY dengan anak-anak. Jadi diorang ada aktiviti dengan anak-anak melalui kita punya ice cream package tu. Macam tu. Untuk kat kafe kita cuba R&D lagi lah, mana yang boleh kita kurangkan, kita kurangkan. Yang penting rasa dia still okey. Impian Fatimah, perniagaannya dapat dikembangkan dengan membuka kios atau gerai sekaligus memberi peluang kepada orang lain menjana pendapatan. Idea kreatif dalam mempelbagaikan produk juga membantu usahawan muda ini untuk terus kekal bersaing, seterusnya menjadi antara usahawan muda yang berjaya ketika ini. Oleh itu, semangat ini perlu dicontohi oleh golongan muda yang lain dan memilih perniagaan sebagai punca pendapatan di kala dunia serba mencabar ini. Laporan Nur Syafina Sari untuk Bidar DM.